Review motherboard dari Amtron G41, nggak tahu saya serinya yang berapa, tapi ini normal USB normal semua, audio portland, juga pembacaan pada Intel Core 2 E7500. Ini memori 8 GB, dua keping, yaitu PC 10600, yaitu 4 GB Pigeon dan 4 GB PC Pro. Ya, dilihat bisa dilihat di situ. Mungkin kurang jelas karena saya kalang power supply. Ya, di sini kelihatan tuh logonya ya. Nah, ini juga kipasnya pakai fan ori, jadi nggak ada suara. Ini fan ori asli, beneran ori. Bukan kaleng-kalengan, bukan KW, bukan aspal. Ya, di sini juga motherboardnya juga membaca dengan Braille, di mana memori terbaca 8, usable-nya berarti oke, 8. Tanpa ada embel-embel belakang yang tanda kurung. Di sini juga dibaca prosesornya bagus juga, masih stabil dengan 392. Di sini Amtron yang mereknya lebih lumayan di antara motherboard-motherboard yang mungkin sejenis kayak Arpen nih ya, atau mungkin sejenis Savio. Ada juga di situ, kita nggak tunjukin aja. Ada jenis Savio, ada jenis yang jenis-jenis kayak Savio gini nih. Ini sorry, yang berantakan masih ya jenis-jenis kayak Extreme contohnya tuh ya, Extreme atau jenis G3, G41 ya ini ya, atau Savio ya, hampir sama, mirip-mirip ya. Itu di sini motherboard ini lebih lebih bagus daripada yang merek-merek yang itu gitu kan. Ini di sini kita tes kalau untuk LAN-nya nih ya. Mungkin kita fokusin ya. Di terkonek ke LAN JRT itu kita saya sendiri. Audio pun terkonek. Ya, high definition audio. Untuk motherboard ini mungkin banyak yang kurang suka karena mungkin misal audio sama LAN-nya susah ya. Ternyata nggak gampang. Di Windows 10 pun dia nggak auto detect, tapi gampang kalau kita udah tahu jenisnya. Serinya menggunakan yang bug fix. Untuk LAN-nya mungkin bisa langsung auto, tapi ada juga yang nggak. Untuk Realtek-nya dia masih pakai yang bug fix kalau mau ada suara nanti ya. Kalau nggak bakal ada suara. Apalagi cuma terinstall audio bawaannya nggak ada suara. Ini kita tes langsung ke YouTube untuk lebih memastikan. Oke. Tes langsung ke YouTube. Misalnya juga cepat tadi. Nah, lalu suara ada. Ini saya menggunakan monitor saja ya. Speakernya dari wireless. Oke. Bisa didengar sendiri. Perjalanan ini normal, terasa sangat menyedihkan. Terima kasih.